legenda Korea Selatan, Ko Uje Cheol nyatakan harimau Malaya pasukan yang perlu diberi perhatian. Legenda bola sepak Korea Selatan, Ko Uje Cheol, meletakkan skuad harimau Malaya antara pasukan yang dianggap perlu diberi perhatian dalam saingan Piala Asia. Malaysia yang menamatkan penantian 42 tahun-tahun layak secara meraih ke kejohanan tertinggi Asia itu sememangnya membawa keterujaan kepada penyokong tanah air lagi-lagi dengan prestasi cemerlang harimau Malaya di bawah kendalian Kim Pan-gon. Skuad kebangsaan naik 15 anak tangga dalam ranking dunia sepanjang tahun 2023 untuk berada di kedudukan ke-130. Tidak terkejutlah jika bekas pemain FC Augsburg itu menjadi antara individu berpengaruh yang teruja untuk menyaksikan kemunculan semula skuad Harimau Malaya di pentas Piala Asia nanti. Saya fikir memperluaskan Piala Asia kepada 24 pasukan telah menjadikan pertandingan ini amat menarik. Ia telah membolehkan kami melihat persaingan antara pelbagai negara di seluruh Asia. Sejujurnya, semua kumpulan kelihatan sangat menarik dan beberapa pasukan membuat kemunculan semula. Saya tidak sabar untuk melihat perlawanan berlangsung terutama dalam saingan kumpulan E membabitkan Korea Selatan. Lebih-lebih lagi, saya teruja untuk melihat beberapa pasukan seperti Malaysia dan Hong Kong selain China yang terkenal dengan peminat mereka yang sangat bersemangat. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.